rasanya itu enak banget ya. Tapi itu tadi itu aku sudah makan kenyang. Tapi lah kadung pingin makan apa saja tuh masih iya saja. Masih masuk. Enak bos, mantap. Tadi tuh sudah makan ya, tapi nggak tahu ya pingin cilok. Aku tadi habis beli cilok. Nah, sekarang kita buka. Sekarang kita makan. Selamat makan. Rasanya itu enak banget ya. Tapi itu tadi itu aku sudah makan kenyang. Tapi lah kadung pingin makan apa saja tuh masih iya saja. Masih masuk. Enak bos, mantap. Ini aku makannya, dedeknya tuh diem. Mungkin dedeknya ya yang bingin ya. Apa mungkin dedeknya tuh diem tuh ikut merasakan apa tidur ya? Ini diem sekali, diem nggak gerak sama sekali. Jangan-jangan diem dia ikut merasakan celok ini ya? Tapi aku lah kalau diam gitu duduk seperti ini ya, dia tuh gerak-gerak ajak berdiri, tapi lah aku makan gini dia diam saja loh, dia gak bergerak-gerak. Ini aku makan ini dia diam. Apa mungkin dia merasakan ya? Dia tuh dirasanya ubah loh guys. Ya guys. Hey bos, rasanya itu mantap sekali. Kadung pingin tuh makan apa saja tuh enak.
Tapi kalau nggak pingin makan, ya biasa saja lah. Mantap. Jangan lupa berkedip lo bos, nanti pingin lo. Nih lapin, aku suapin, suapin sendiri lah. Mantap Pak Bos. Nikmat banget Pak Bos. Gak bisa dibilang sama kata-kata Pak Bos. Mantap. Pingin Ini mantap. Gerah Pak Bos. Aku ada mangan begini Pak Bos. Suami tuh dilupakanlah. Makan cilok gini didiknya kan diem, nggak bergerak. Rasanya tuh nikmat banget Pak Bos. Rasanya tuh nikmat banget dan lezat. Kalau dedeknya dalam perut tuh gerak-gerak, makan apa tuh kalau pingin perut tuh sakit banget Pak Bos. Enggak, dedeknya tuh diem, hanya tuh nikmat. Kita gak suap Pak Bos. Dah, udah habis, udah kenyang aduh. Tadi itu makan cilok tuh dedeknya tuh diem kan, rasanya tuh nikmat banget. Bila dedeknya bergerak-gerak, rasanya tuh sakit banget. Kalau dia bergerak-gerak merasakan makan tuh nggak nyaman Pak Bos.
bos, tuh sakit banget. Nah, dedeknya bergerak-gerak, perut tuh sakit banget pak bos. Rasanya tuh nggak menikmati lah. Tadi kan makan cilok tuh dedeknya kan jam gak bergerak-gerak, rasanya tuh nikmat banget mak bos. Dedeknya kan diam gak bergerak-gerak, rasanya tuh makan cilok tuh nikmat, mantap dan lezat mak bos. Pokoknya mantap, jempol banget pak bos.